Cool FM. Hai guys, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Cool Extra kita hari ini bersama dengan Izzat. Ya, Izzat Lazim. Yes, Izzat Lazim. Ha, so macam mana lagu baru sambutan? Boleh kongsikan sikit? Alhamdulillah, sambutannya makin lama makin merangsangkan dan insya-Allah kita berharapkan selepas ni lagu ni semakin ramai yang suka dan makin ramai request-request di radio dan semakin banyak viewers di lepas ni insya-Allah dan lagu ni mendapat tempat di hati semua peminat seni tanah air. Insya-Allah kita nak trending kat YouTube tu. Ya. Lepas tu nak tanya juga pasal untuk next, mungkin ada juga kalau ikutkan lagu ni Izzat dapat dulu kan? Lepas tu panggil Abang Zamani. Mungkin lepas ni ada projek untuk bersama dengan Abang Zamani lagi ke apa ke? Buat masa sekarang kita masih lagi dalam ialah kita tak terfikir lagi lah projek ni kan. Tapi kalau kita tengok kalau maknanya ada permintaan dia baik, dia minta kesinambungannya insya-Allah kita boleh berduet lagi. Itu kita doakan bersamalah. Kalau boleh kita selalu buat duet bersama pun okey juga sebenarnya, tak ada masalah sebenarnya. Sebab tengok penerimaan orang pun memang suka sebenarnya. Kan? Alright, jom. Kita nak tanya soalan lain pula. Itu pasal lagu dah habis. Kita nak tanya pasal personal. Okay, ini soalan biasanya kita akan tanya soalan-soalan random je. Just jawab je, seikhlas hati. Boleh? Okay, boleh. Soalan pertama, tiga benda yang Izzat tak makan. Saya semua saya makan ni. Yang saya tak makan mungkin kulit siput. Kura-kura dan katak. Okay, boleh terima. Sebab dia soalan dia macam tu je. Okay. Apps apa yang paling penting dalam handphone Izzat? Bagi saya rasa WhatsApp lah sebenarnya. WhatsApp penting? WhatsApp penting lah. Sebab sekarang banyak orang berurusan di situ kan. Hantar file lah apalah semua. Banyak menggunakan apps tu lah sebenarnya. WeChat ke apa tak ada? WeChat tak ada. Itu macam klien kalau WeChat dia takut saya klien pula kan. Saya suka shake-shake nanti. Shake-shake. Cari. Lu kena cari tu. Hei, tak ada. Lelaki. Ay. Okay, soalan seterusnya. Siapa Izzat kalau bukan artis? Bukan penyanyi yang jadi apa? Mungkin saya sekarang seorang pegawai penghilitan insya-Allah. Oi. Penghilitan. Pegawai penghilitan. Penghilitan. Memang ada cerita-cerita ke dulu nak jaga binatang ke jaga hutan ke? Memang saya suka dengan binatang-binatang ni. Soalan seterusnya, tiga barang yang selalu ada dalam beg tu. Okey, dalam beg mestilah kita tahu kena ada handphone, kena ada charger handphone. Dan juga saya ada sikit bawa saya punya makanan ubat-ubatan saya lah, ubat-ubat. Alright. Orang tutur ni kadang dia kena makan vitamin juga. Okey, lagu Izzat Lazim sendiri yang paling favorite. Kalau pergi karaoke nyanyi, kalau pergi show pun nyanyi, kalau dalam toilet pun nyanyi. Lagu sendiri, lagu apa? Lagu sendiri ni memang saya jarang ni kalau nyanyi. Kalau pergi karaoke sendiri saya sering nyanyi lagu orang. Sebab nyanyi lagu sendiri banyak kat show. Tapi kalau favorite tu lah okey lah. Lagu apa lah? Banyak sangat. Okey lah kita bagi lagu Mengintai lah. Mengintai di Tirakama. Okey, and the last one is binatang yang paling Izzat Lazim geli apa dia? Saya suka sebenarnya binatang ni. Tapi saya nak pegang saya geli. Apa dia? Ular. Ular? Alright, so saya nak buat surprise party dekat dia. Dekat bagi ular. Okay, itu dah habis. Kita ada game kat last. Game dia lebih kurang macam tadi juga. Okay, game dia senang je. Saya akan bacakan lirik lagu. Lagu abang sendiri, lagu Izzat. Izzat kena teka tajuk dia. Boleh? Bantu usia ni kadang-kadang usah kan? Tak apa, biasa. Tapi lagu dia tak bukanlah susah. Lagu yang biasa. Mesti. Tadi zaman ni kuat tu, power tu abang zaman ni. Memori dia kuat. Okay, jom. Ini kita try eh. Terasa tercabarnya kelakianku ini dengan sikapmu. Tahulah tu, mengintai dari Tirakama lah. Okey, rasa tak boleh bagi macam tu, kena bagi pantun. Saya bagi macam bacaan pantun sikit ya. Okey, bertentang mata seolah-olah tiada apa, berpaling muka ada saja yang tak kena. Mencari sebab serta alasan yang kukuh supaya tercapai hajatmu. Alah, senang tu, alasanmu. Yeah. Yang ni agak susah. Kepiluan ini meracun hidupku, kesunyian ini membunuh jiwaku. Tergamak kau sayang melihat diriku dalam kesedihan dipermainkan olehmu. Percintaan ini. Yeah. Ui. Oh. Alright. Ada lagi last. Ku dah cuba hidup tanpa dirimu, terbukti di duniaku haru biru. Mudah hilang punca dan arah tuju. Fikiran meracau tak menentu. Emosi terganggu. Julia. Alright, so ini 5/5 betul ni.
Okay, kita nak dengar juga ucapan, mungkin ada nak sampaikan kata-kata terakhir daripada abang untuk peminat-peminat abang. Semua peminat yang masih menyokong, alhamdulillah teruskan sokongan anda. Dan jangan lupa untuk sama-sama kita sokong Lima Aksara, kita dukung lagu ni. Mudah-mudahan lagu ni dapat memberi inspirasi untuk anda semua, dan mudah-mudahan lagu ni dapat menjadi satu lagu yang malas segar untuk anda sampai bila-bila. Lima Aksara. Alright, keluar karaoke ni, nyanyi tau. Ciao. Cool FM.